rencana dan persiapan Triswaka dan Nabila Maharani untuk keselamatan putranya yang pertama. Triswaka memanggil anak pertamanya bersama Nabila Maharani dengan sebutan Garuda. Diketahui nama lengkap anak pertama Triswaka dan Nabila Maharani adalah Muhammad Garuda Swaka. Perihal nama tersebut diumumkan Triswaka melalui Instagram pribadinya. Terlihat Triswaka berfoto bersama Nabila Maharani dan putranya yang baru saja lahir. Pemilik nama lengkap Tri Aji Swaka itu juga mengumumkan nama jagoan kecilnya dalam unggahannya tersebut. Persiapan demi persiapan sudah mereka lalui untuk menyambut acara tersebut. Triswaka dan Nabila Maharani juga sudah melakukan photoshoot bersama Baby Garuda. Hal ini diketahui dalam unggahan Instagramnya. Baik Triswaka dan Nabila Maharani terlihat kompak mempersiapkan untuk acara yang sudah di depan mata. Karangan bunga dan berbagai aksesoris lainnya sudah terpasang di berbagai sudut tempat. Anak pertama Triswaka sudah punya media sosial Instagram meski baru saja lahir. Bahkan anak pertama Triswaka yang berusia 4 hari ini sudah memiliki banyak pengikut. Dilihat dari akun Instagram Garuda Swaka, anak pasangan Triswaka dan Nabila Maharani tersebut punya 17.000 pengikut. Padahal postingan yang terpasang baru beberapa foto saja, semua unggahan yang ada di dalam akun media sosial Garuda itu pun berisikan foto-foto kelahirannya. Kendati begitu, akun tersebut dikelola oleh Triswaka dan istrinya. Hal tersebut terungkap di bagian bio akun sosial anak mereka. Sebagai informasi, Triswaka mengucapkan syukur setelah istrinya, Nabila Maharani, melahirkan anak pertama. Triswaka pun mengucap syukur atas kelahiran putranya itu.